Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Aziz CCTV Kehidupan. Salam olahraga, gol, gol, gol. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Persisum Sumbawa yang berhadapan langsung dengan DSB Sumbawa Barat di Open Turnamen PS Giat Cup 2 Desa Jorok, Kecamatan Hutan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB tentunya. Kali ini kita akan kedatangan seorang bintang ex timnas Indonesia. Siapa kira-kira? Cristiano Ronaldo? Kayaknya bukan, karena bukan timnas kita. Siapa lagi? Irfan Bahdim? Bukan juga. Akan tetapi yaitu siapa lagi kalau bukan Patrick Wanggai. Gimana Patrick Wanggai ini? Kita sudah ketahui dia sangatlah tersohor di kancah persepak bolaan Indonesia ini. Kita tidak pernah membayangkan Patrick Wanggai akan bermain di lapangan kita ini, yaitu di lapangan Desa Jorok, Kecamatan Hutan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Di mana Patrick Wanggai ini telah melalang buana hingga pernah menciptakan suatu gol spektakuler yang telah dihelatnya bersama saat melawan timnas luar negeri. Baiklah sahabat channel Aziz CCTV Kehidupan, kita akan menyaksikan langsung pertandingan antara Persisum Sumbawa melawan DSB Sumbawa Barat. Selamat menyaksikan. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini dianggap bermanfaat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Aziz CCTV. Sekarang ini saya ingin berusaha melihat langsung pertandingan, yaitu siapa lagi kalau bukan pemain ex timnas Indonesia, yaitu Patrick Wanggai. Tidak pernah kita bayangkan bahwa Patrick Wanggai akan bermain di lapangan Desa Jorok, Kecamatan Hutan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, di mana Patrick Wanggai akan bermain dengan klub sepak bola Persisum yaitu Sumbawa, yang akan melawan DSB yaitu Sumbawa Barat. Terlihat sekali di sini banyak sekali penontonnya, dan terlihat jalan yang saya tempuh begitu becek, namun tidak menyurutkan hati saya atau keinginan saya untuk melihat langsung bagaimana gerakan-gerakan dari keluarga yang akan ditampilkan pada siang hari. Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan bersama-sama. Semoga semuanya terhibur dan selalu menyenangkan hati kita semua. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.
kasih Mas Hasan Terkiri nomor 3 di sana Suhan. Siapa di kedua Suhan pada nomor 3? Pasukan nomor 2 tidak bisa lulusi. Ini kan sih. Ini kan. 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 Ini k
Kita menang, Bu. Ya, kembali kita menyaksikan
Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh saudara Buang. Nomor punggung yang dimiliki oleh Wahyu. Kembali ke dalam Gajira. Siapa yang berhasil di sana? Ayo, Pak.